pegang ataupun cuba buat pergerakan di di bahagian tengah oleh dalam kawasan yang berbahaya pula. Di 6 minit masa yang dilanjutkan di separuh masa yang pertama. Okey, kita sambung dan ini kita dapat lihat sebenarnya satu sekali lagi cuci jaringan belakangnya datang daripada antara terlebih dahulu. Antara tepat dan timing finishing daripada Aribas. Bercakap mengenai itu yang membezakan Kedah Darul Amat dan Johor Darul Ta'zim ketika ini, yang tidak ataupun kurang kreativiti untuk mencetuskan peluang dan tekanan besar di situ. Syukran Nurul Adi kasari pula oleh Oscar Aribas, ambil tempat dari yang tinggalkan oleh Borino yang berpula terlebih dahulu pada pelanan mentah Sabah. Ini jelas kesalahan daripada Aribas, buat pelanggaran, buat terjahat bahagian belakang. Kodis dan juga Kleto Santos sampai Nurul Live akan mengambil sepakan ini. Terus dihantar ke dalam kawasan penalti. Kleto Santos yang berjaya untuk melakukan tandukan tersebut. Tempat Karasian, tandukan yang tepat namun kurang pula daripada kekuatan. Ya betul, kerana antara di tempat ke arah individu ke atas pemain. Kleto yang berjaya mendapatkan ruang tandukan. Ada lantun yang membuat acahan untuk membawa masuk bola kembali di sebelah kiri. Sarul terpaksa menjatuhkan Sani Nordin dalam satu keadaan yang tersangka selalu Sani Nordin. Percubaan terus kepada Sani Nordin, namun tepisan yang cukup penting daripada Syihan Azmi untuk menafikan jaringan yang cuba dicari oleh Kedah Darul Aman. Satu teknik sepakan yang cukup baik, hampir-hampir mengelirukan Syihan Azmi. Betul, ini rematan yang saya anggap kuat dan teknik yang tepat daripada Sani Nordin, kerana ada lantunan berlaku di depan Syihan dan jangkaan Syihan juga berbakar pada di sebelah kiri dan membuat tampanan dengan cukup baik dari segi agakan dan ketepatan Syihan. Syukran Nurul Lai untuk Habib masuk ke tengah. Hasbullah untuk Sani Nordin sekali lagi mencari ruang untuk dirinya. Antara yang tak tepat pula ke arah Faiz Nasir. Kita sedang ditekan ketika ini. Syihan akan lewat untuk lakukan tolakan. Hampir-hampir terperangkap dalam tolakan-tolakan perantaran terpendek untuk mendapatkan bola. Jadi penghubung kepada pergerakan ini. Hebati jaya untuk menukar kelajuan. Baksa mencari ruang. Percubaan kaki kiri. Oh, ini yang pastinya mahu dielakkan oleh Kedah. Melihat kepada pergerakan yang cukup ringkas dimulakan oleh Nacho Isa dan disudahkan oleh Baksa. Ya betul, Hebati dapat melihat ruang kecil daripada Baksa yang buka ruang. Situasi satu lawan satu. Rizal jatuh ataupun lolos daripada kawalan dan rematan Besen hanya Arif. Satu-satu lepasi kawalan Arif Farhan, antaran ke tengah untuk FNC. Kali ini tangkapan kemas saya berkalam Allah. Gerakan individu daripada Arif cukup baik daripada segi kawalan dan potongan agak-agak untuk masuk ke dalam. Lolos membuat sedikit comeback di antara Karamullah dan Haberty. Tapi jangkaan Karamullah lebih tepat untuk menangkap bola tersebut. Itu banyak ruang ataupun peluang diberikan kepada Kapten Kedah Darul Aman ini, Sony Nordin. Namun pergerakan seterusnya itu agak mudah dibaca oleh barisan pemain pertahanan JDT. Ya betul, sebenarnya kita dah kita sendiri dapat melihat pergerakan Sani Nordin, tapi ini saya ambil satu tindakan daripada skill individu daripada Arif Aiman. Teknik yang baik, outside foot berlaku untuk Arif Aiman, melakukan lencongan di sebelah kanan kena tiang.
sekurang-kurangnya Plessy itu semua boleh menghasilkan gol. Itu adalah ataupun merupakan kali ketiga percubaan daripada JDT yang perhatian daripada pengadil bahawa dia ditarik, dia diasak, dia ditolak daripada belakang. Kali ini pengadil berjaya mengesan gerakan ini. Tapi kita lihat kotak berlaku antara tiga, dua pemain. Ya, kerana kita sememangnya dari Jordi Ahmad tidak akan memberikan laluan mudah kepada Asif Wah. Melihat kepada apa yang mampu disumbangkan oleh Asif Wah, ada kelicikan, ada keberanian untuk memegang bola dengan lebih lama. Dan teknik kawalannya. Cungan pada Son Inno, dia takdukan yang gagal dilakukan situ. Satu peluang terbaik bagi Kedah. Kalau dilihat sebenarnya antara ini tepat terus ke arah laluan daripada kedudukan Asfar dan Jordi Ahmad Arimas. Jika ada sentuh sedikit berlaku pasal sentuh juga berlaku. Tambahkan Asifah dilarikan kali ini oleh Asorino De. Mendukat kelajuannya, melakukan rembatan. Dan percubaan susulan daripada Kamel. Kita melihat kepada keinginan bola tersebut. Asifah kali ini lepas daripada kawalan pertama Feroz. Namun Feroz Barudin dengan kelancuan, ada tarik menarik yang berlaku dan layangan kad kuning ketiga untuk pemain Jordanu Tazim. Kali ini ada kesukaran untuk bahagian pertahanan yang dicelmakan oleh Asif Wah. Ya betul, itu kekuatan sedikit fizikal daripada Asif Wah. Bergelut dengan Feroz. Dia jelas Asif Wah menang bola. Larian terus ke depan, Feroz masa menarik, jatuhkan. Layan kad kuning berlaku. Kerana kita dapat lihat hampir 4-5 kali Asif Wah berjaya lolos. Sedikit ruang, kemudian dia pasti diasak, dijatuhkan, ditarik. Dan kali ini jelas pergerakan ini berlaku. Gol di Piala FA dan satu gol di Sengal Liga Super untuk pemain berusia 31 tahun berasal dari Ghana. Sorry Nodé kepada Fakpos di tepis. Peluang kedua untuk Habib Harun menyamakan kedudukan di Darul Aman. Dan jaringan ini yang diidam-idamkan oleh lautan hijau kuning yang menantikan saat ini. Ianya bermula menerusi hantaran daripada Sonny Nodé. Dan lihat sekali lagi bagaimana ianya berhasil. Ya, bagian Papus tanpa dikawal. Asfah berjaya melakukan tandukan. Tetapi tindakan Asfihan dan memuai sedikit bola tersebut. Dan second ball, kedudukan tepat daripada pilihan Abi Arun. Terus melakukan pentas dan jaringan berlaku. Kadang situasi pula ketika ini untuk Kedah. Ya, mereka ada pula. Jadi, dua pertukaran untuk melengkapkan lima pertukaran bagi Jordan Tazim. Dan Morales dan juga Murillo dibawa masuk. Rehatkan Hepati. Juga Suka Arribas mencari gol. Buat JDT. Satu lagi percubaan terus tinggalkan pada Sonny Nodé. Percubaan dari Sonny Nodé hanya singgah ke palang pula. Alves dan juga Hwan dibawa masuk. Dan kemampuan Hwan yang sebenarnya kita ketahui untuk mematikan serangan lebih awal bahagian tengah. Lafiq Sonny Nodé. Memang cara ataupun corak ataupun teknik yang perlu dilakukan dengan rematan dan jarak yang
lebih pada 35 meter ini. Menunjukkan kekuatan, menunjukkan teknik yang tepat. Ya betul kalau di segi sudut kelajuan ataupun keadaan bola tersebut. Yang kedua. Di separuh masa pertama Malaysia hebati. Umpanan untuk Jan Aldes. Percubaan. Oh. Wow. Itu merupakan sentuhan dari Jan Aldes. Ya, ketika dia terima bola daripada Mesut. Turn half. Dia mulai terjatuh juga melantun. Kepada Jan Aldes. Juan di situ. Sekitar 2 minit. Berkson dikeluarkan Irfan bersama di Darul Aman. Arif Aiman ketandukan peluang di situ. Otto Romel Morales yang bakal mengubah keputusan pelawanan di saat-saat akhir. Kemasukan yang menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh Hector Pidoglio. Jika tadi kita melihat kepada pertukaran yang membawa positif pada Kedah, dan kini untuk Johor Darul Taksim pula. Ya, gantian dua pemain ini berlaku untuk mendapatkan jaringan. Set piece berlaku, pergerakan di bahagian purpose untuk Romel melakukan touch scoring area. Tandukan tipis dilakukan oleh Santos juga membuatkan pergerakan bola tersebut berlaku untuk Romel. Sama penjaring yang menjaringkan ketika mereka menang di Sabah. Dua jaringan berlaku untuk Romel. Sekali lagi datangnya dia. Kesempatan percuma. Mungkin ini menjadi peluang terakhir. Situasi terakhir juga di penghujung separuh masa kedua ini. Ya, kelebihan Asifah yang cuba protect tepat dan jelas sama ada hantaran ataupun lepatan terus. Sonny Nordé dilihat sedikit pasirkan peluang tersebut. Yang dilanjutkan masa tambahan juga sudah pun berlepasi 9 minit. Ditambah aksi di Stadium Darul Aman. 1-2 adalah keputusan masa penuh. Gol yang dihasilkan di separuh masa pertama menerusi Oscar Ribas pada minit ke-24 sebelum adanya jaringan di penghujung separuh masa kedua menerusi Habib Harum pada minit ke-88 sambil Romel Morales yang mencipta jaringan di penghujung ataupun di waktu tambahan. Dua pemain yang dibawa masuk cerita untuk Johor Darul Taksim bawa bekal ke stadium ataupun di SSI nanti untuk separuh akhir kedua apabila pergerakan menerusi Murilo dan juga Romel Morales hasilkan jaringan kedua walaupun ada harapan yang cuba terbitkan oleh Kedah Darul Aman mesti jaringan penyamaan pada minit ke-87 Habib Harun untuk kedudukan usaha masa penuh Kedah Darul Aman 1 Johor Darul Taksim 2. Pengakhiran yang dramatik dari Stadium Darul Aman menyaksikan pasukan pelawat Johor Darul Taksim berjaya mengatasi Kedah Darul Aman FC 2-1. Kita akan ulas sepenuhnya selepas ini.